Oke, sekarang ini saya bawa anda semua sekejap round kawasan dalam Pasar Tani Jetih. Itu saya. Saya biasalah setiap pagi Khamis insya-Allah kalau badan sihat, ya. Insya-Allah taala saya akan datang ke ya, ke Pasar Tani Jetih setiap hari Khamis. Saya bisnes saya memang dikatakan 99% adalah online, 1% lagi adalah secara offline. So, jom ikut saya. Kita masuk sekejap dalam kawasan Pasar Tani untuk promosi sahabat-sahabat semua yang mungkin rakan-rakan ibu saya yang bukan orang Jetih, tak pernah sampai ke dalam bandar Jetih. Saya jom melancong bersama Abilah saya. InsyaAllah tu doa pada saya, tu doa supaya saya supaya boleh beli gimbal yang berkualiti dengan tujuan untuk mendapatkan view video yang cantik. Kalau video goyang tak selesa. Saya sekarang sedang menuju ke tempat saya bisnes. Okay, ini dia sebahagian dah macam-macam lah. Ada baju, ada sayur. Dan jangan lupa selamat nyambut Ramadan tak lama lagi. Ini kira-kira serangga, semut, ipah, cicok. Mamak Fiz, apa khabar? Sihat ke? Allah. Baju, sihat baju. Baju, tapi duduk di kedai juga. Tak boleh gerak. Raya, tak balik raya juga. Kau ke mana? Harap-harap Allah Ta'ala menghilangkan apa COVID ni. InsyaAllah tahun kita boleh raya ke kampung. InsyaAllah lah. Kita doa lakulah. Tapi apa pun, Allah Ta'ala lah. Tak lama dia jok. Apa berlaku dia punya mutlak kuasa dia. Kita boleh minta doa sahaja, okey? Jom, tengok lah. Sini macam adalah opak di rebuh, di rebuh. Abang Jo tak balik kampung ke? Boleh balik kat Jo. Apa nama awak? Buat sok polis lah. Dengan salah saya menang Sabah boleh, tak salah. Kertas pada negeri. Dari segi jumlah untuk Abang Jo lah, ya. Jumlah penjual Pasar Tani Jetih hampir separuh tak ada. Sebab nombor satu, jarak sosial kenopi sampai kaki. Kalau orang 1 meter. Kalau kenopi-kenopi ni, 8 kaki jarak sosial dia. So memang hampir separuh tak ada jual, menyebabkan pembeli pun amat-amat syahdu lah. So bila pembeli syahdu, menyebabkan jualan berah. menyebabkan jualan tak meningkat lah. Itu kesan dia. Atas dasar biasa kita berlaku bila sebab orang dengan dompet duit ni berpisah tiada. Ada orang biasa ada dompet duit. Ada dompet dua. Ada duit, ada IC. So, apa je? Di area tempat tinggal ada Pasar Tani Jetih kot tak? Tempat dia tinggal tu. Area tak tinggal perumahan ke apa. Macam mana boleh share nanti dalam FB. Baju bagi saya juga nanti. FB page awak. Saya punya account ni kena baru ni. Dulu kena blok habis oleh Facebook. Hampir berapa? Hampir 5-6 account Facebook kena blok. Buat dulu kena 5 minggu blok. Memang dah trademark saya dah. Buat paling bulan di dashboard. Yang ni saya terpaksa kurang aktif. Kalau aktif, mungkin sistem detect saya robot kali, sistem Facebook. Sekarang budget aktif kat mana? Kat FB Mark 1 eh. Yang paling aktif lah. Yalah kita kalau boleh aktif belakang. TV, radio, filem, banting, page, profile, sebagainya kalau mampu. Tak mampu. Gih tak? Tak gih? Sabri Ibrahim. MD Sabri Ibrahim. Ha.
019. Geng-geng mana? Pastani juga? Ibrahim Ismail. Ada saya rasa insya-Allah. Ha. Ya bagi biaya ambil gambar dia 37 depan kiri kanan. Pasal bagi sini. Ismail bin Ibrahim bin Ismail. Ismail. Eh. Ini tu apa pada pasal tu mesti pasal tadi gitu. Dia nak apa? Ubi. Beli. Yang sana dia kena join oh siapa dia eh? Ada urusti apa ama? Ada kosong lagi sana. Kau apa? Ada. Lagi. Boleh malu boleh walking. Esok boleh walking dah. Kalau ada kosong bertanya dah. Hari ni. Ha. Mana 50 ya? Ha. Selama 3 hari. Okey. Kena pergi diri. Okey. Ha. Ha. Kalau ada kosong saja tiba tanya dah. Ha, boleh. Dah. Emot lah. Oh, lah. Kata saya lagi sebagai pembeli jelah. Tak apa. Saya sebelum mari dah penuh lagi, dah penuh lagi dah. Mari. Ada kopi-kopi ada. Kopi penuh. Orang tak tahu tak tahu. Oh. Orang ramai juga. Oh, sepanjang Ramadan ni. Oh. Orang nak peluang aku murah. Okey dah? Okey, bagi. Ah, terima kasih baju. Terima kasih abeju deh. Okey, biar. Kau sehu saya follow dah tu. Abeju lagi tu. Ya kalau boleh sama gini macam contoh saya bagi ilmu eh ni tips lah saya mengajar bagi ilmu betul. Contoh kalau bagi ini bagi link terus contoh sebab macam ni eh contoh sebagai link supaya ni contoh pak gitu. Sebab panggil manusia ni dia tak remeh. Bagi link tu klik terus masuk lalu kalau beju ada beribu beratus puluh jo jadi dia keliru payah. Panggil manusia ni cepat laku kan. Okay? Saya mati ini jadi baju. Ini satu teknik marketing ni. Link bagi link marketing. Nampak melalui link lebih tepat. Minta bagi link. Saya amat jadi macam mudah menaikkan ha bagi tip ni bagi ilmu kan ngajar dah. Memudahkan naik like ke FB kita. Sebab orang sini jumpa. Okey. Ha saya kat sini baju ni. Itulah ke HR My Trading. Tempat saya nego ni. Saya fokus buat perut je. Saya berpakut semelik ke street buasa ke perut, pedih perut, resdung. Resdung terbaru ni. Okey dah. So sampai tu mudah-mudahan sampai je set lakulah insya-Allah. Sebab saya komen kejap. Pusau saya follow dah. Bajuk nesot tahu ni. Kalau boleh begini bagi link tu lah sebab macam saya buat tu. Saya memang berkesan ni. Ini sebab fokus dalam Dr. Azizan lah. Dalam bab zero saya memang fokus mendalami sampai insya-Allah tak bila lah. Fokus dalam zero cost marketing saya. Saya nak fokus dengan marketing ya. Kalau mampu mesti TV, kalau mampu berbayar tak masalah. Kalau mampu bagi tahu kan ada hampir 200 lebih strategi yang diberi oleh Dr. Azizan tu yang saya ada sekarang ni hampir 200 lah. Kalau mampu guna belaka 200 tu. TV, banting, billboard, alat tulis, macam-macam lagi lah. Kalau mampu insya-Allah mampu bila duit nanti ada sistem, ada kepandaian, staf ramai. Oh, insya-Allah. Sebab saya pernah tengok, saya pernah follow talk dengan apa Nur Aisyah kan. Jutawan itu pun tak mampu nak guna semua sekali, bayangkan. So kita bagi saya yang tak mampu, tak duit banyak ni, saya cuba fokus naik brand saya guna zero cost marketing je. Sebabnya berkesan. Cuma kena bagi teknik lah. Teknik contoh sebagai itu, dipanggil link marketing. Buat orang nampak melalui link. Lagi senang. Kalau bagi double jew kan. Taip mana jew. So. Kadang-kadang ada skema. Haa. Itu yang kedua pakai point. Kalau kita double jew kan. Ada nyama double jew juga. Contoh. Ini real story cerita ni. Itu real ta'ala. Kalau double jew tari-tari. Ada 20 jew. Satu double jew. Gambar serupa. So kalau pergi link. InsyaAllah link adalah alamat rumah. Tak akan sesak punya. Jumpa. Klik link gila lah. Kalau skema tiga pun. Tambah contoh. Sabri Ibrahim. Official page. Mungkin dia masuk page tu. PEG E2 butir ya, atau skema contoh kalau bagi beju memang boleh tiru gambar boleh tiru saya ada mentor bahagian ni kan
ia pernah di-scam oleh orang. Oh, tak ada ke? Ada. Habis tak lah. Terima kasih. Saya habis, ada pernah habis jual. Habis jual. Bukan jual, habis produk. Rasa tak ada rasanya? Cuba Backstreet ni. Ni. Sebelah kanan. Okay. Jual produk kesihatan, kecantikan. Rasa tak ada. Pastuk lah ni. Nampak dah? Itu sebab saya selalu fokus untuk memperdalami bab zero cost marketing saja. Baca baju okey dah. Nampak stiker okey dah. Topi pun ada brand dah. Baju ada brand dah. Hebat alhamdulillah. Apa baju ada kemampuan. Direct dalam Elite X. Saya sedang kumpul duit lah ni. Kumpul duit sikit-sikit tu. Join Elite X. Asansa lah insyaAllah. Asansa lah. Ya, sampai masa nanti. Ada izin tak boleh mahfuz. Jadi, yang penting konsisten je ya. Teruskan je. Beres. Okey. Apa lagi kau baca komen. Baju. Alright. Okeylah, insyaAllah jumpa next abillah. Saya turn off dahulu, nanti sambung next abillah. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan share dah.